kalau mau lebih tahu tentang kampus ini, boleh kok share nomor aku. Kebetulan ini mobil teman aku dititipin sama aku gitu. Minimal gitu, bermobil lah, gitu ya. Cowok kere. Ingin kaya seperti saya? Kerja? Salah. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Hazel di sini. Nah, kalau gue udah pakai baju SMA seperti ini, nanti kalian tahu dong gue bakal ngapain? Betul. Sosial eksperimen. Zel, turun, Zel. Zel. Ya. Mobil dagangan nih, Zel. Turun, Zel. Mobil dagangan. Halo Om Jo, apa kabar nih Om Jo? Apa kabar Zel, dalam kelihatan? Alhamdulillah baik, biasa fokus sekolah. Kalau udah pakai seragam SMA artinya? Kita bakal sesuatu. Kayaknya nggak kita deh. Kalau pakai seragam SMA, gue udah lewat masanya. Jadi udah kagak ikut-ikutan. Jadi Hazel Om, Hazel mau ngapain planningnya? Nah, Hazel ada ide bagus nih Om. Kebetulan Hazel mau pakai mobil Ferrari ini Om. Izin ya Om untuk meminjam mobil ini karena Hazel ada ide suatu yang menarik. Apa tuh idenya? Singkat aja. Jadi Hazel mau ke suatu kampus. Hazel mau melakukan sosial eksperimen ini. Semoga bisa buat bermanfaat juga sih Om. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke videonya guys ya. Videonya. Kampusnya di mana dulu? Kampus ada pilihannya? Rahasia. Tapi bener ya buat sosial eksperimen ini bukan buat ngeceng ya. Sosial eksperimen Om, perlu pakai baju SMA. Ya udah. Serius Om. Semoga lancar, hati-hati nyetirnya Zel. Aman Om. Bisa kan bawanya? Bisa. Tenang aja Om. Ya udah. Oke, kita langsung ke videonya. Administrasi di sebelah mana ya? Di lantai 2 sih, cuma kan sekarang lagi jamnya istirahat ya. Gitu tuh. Oh iya, lagi jam 12 ya, kebetulan ya. Jadi lagi tutup ya? Iya, mau ngampus di sini. Nanti pengen daftar ngampus, soalnya aku baru lulus sekolah ini masih seragam. Ini sih lagi nyari-nyari kuliah. Iya. Mau ngambil itu apa? Jurusan apa? Aku sih niatnya pengen komunikasi. Nanti dia mukanya jam 2. Jam 2? Iya, kan? Jam 2 apa jam 1 sih? Jam 1 jam ya? 1 jam 1 kan gitu lah. Oh jam 1. Iya, setelah istirahat sih biasanya. Berarti 1 jam lagi ya baru mulai. Iya. Jadi lama lagi. Masih lama sih. Kalian ngobrol. Iya. Ini mobil kamu? Iya, ini mobil aku biasa aku pakai. Iya. Kakak juga ngampus di sini? Iya, kita ngampus di sini. Aku baru semester 2 sih ya. Oh baru, tahun lalu berarti. Gak beda jauh lah ya kak berarti. Masih beda-beda tipis. Iya. Jurusan apa kak kebetulan? Sastra Inggris. Oh, sekeren-keren sastra Inggris. Iya. Ini masih kalian duduk gak sih ngobrol-ngobrol gitu? Sambil ngeliatin fasilitasnya di sini sih. Oh, iya. Boleh sih kak. Kebetulan aku juga sambil nunggu tata usahanya sih, aku juga perlu informasi tentang kampus yang mau aku. Ya udah. Mau ngobrol lagi mana? Di sini aja boleh sih kak. Aku mau di mana? Duduk di sini. Boleh sih. Boleh. Kamu numpang ya kak? Iya boleh. Kamu mau tahu konsep
tentang kampus ini. Itu ada apa aja sih kak? Betul aku baru lihat-lihat aja sih ini. Banyak sih di sini kayak jurusannya juga banyak. Kamu tinggal pilih-pilih aja. Oh gitu. Kamu kalau mau lebih tahu tentang kampus ini boleh kok save nomor aku. Oh boleh. Iya biar nanti tanya-tanya langsung aja. Oh ya udah kak berapa kan nomornya? Iya udah. Malam minggu ini kosong. Malam minggu sih kayaknya nggak ada kemana-mana. Emang kenapa kak? Boleh kali ya kita iya bareng gitu ya sekalian kan kalian ngobrol-ngobrol aja kan. Boleh aja sih. Boleh sih kebetulan aku sih kosong bisa-bisa aja sih. Oke, boleh deh kan udah di-save juga kan nomornya? Udah tadi. Oh, udah. Iya. Yeah. Okay. Harus nama kak siapa ini? Kak Bella. Oh, Bella. Yeah. Oke. Okay. Siap. Bisa sih kak malam minggu kebetulan aku juga kosong. Aku sebenarnya lagi disuruh nyari kampus kan buat masuk. Soalnya gitu aku juga masih bingung. Nah, kebetulan aku lihat kampus ini sih bagus gitu kan. Kamu lihat sendirian aja nih. Aku sih sendiri, kebetulan. Kebetulan sendiri aja. Kebetulan aku tahun ini baru 18 sih. Eh, Bang Dalu! Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Gimana? Apa kampusnya? Menarik nggak? Menarik sih, bagus. Yang gue liat nih, tadi ada kakak-kakak ini yang bantu jelasin. Karena tata usaha kan lagi tutup, lagi jam serat. Dibantuin yang keluar dari kakak-kakak ini sih. Ya udah, lu daftar sini aja di kampus. Banyak kegiatannya juga. Kayaknya sih tertarik sih gue bang kalau gue lihat dari kampus ini. Oh ya BTW, cuci mobil gue mana? Wah, ini. Safe. Udah lu servis belum mobilnya? Udah sih, udah dicuci juga tadi udah aman. Udah, aman ya? Oke, okay. Yaudah gue bawa ya. Iya, oke. Lu balik pakai apa? Balik ntar naik angkot sih, paling ke rumah dekat sini. Itu gue duluan ya? Ya, siap. Hati-hati bang. Wah, kok kuncinya diambil tuh? Udah ini mobil temen aku dititipin sama aku gitu tadi. Tadi kamu bilang mobil? Iya biasa aku pakai dia sering nitipin gitu ke aku. Paling sih naik angkot aku suka. Gitu. Dan jauh juga kan. Lo jadi enggak di sini? Kalau habis di sini kayaknya jadi deh. Terus gimana kak antar kita malam minggu? Oh, gak jadi deh. Sibuk soalnya. Coba gue juga udah ada jadi sampai dua. Oh gitu, berarti nggak jadi? Iya, kalau aku pengen nanya tentang informasi-informasi kampus. Ya, kayak gitu minimal kak. Minimal bermobil lah, gitu ya. Cowok kere. Minimal bermobil lah, gitu ya. Cowok kere. Nah, akhirnya om kelar juga. Nah, om, tadi posisi kita keren enggak? Wah, keren banget, Om. Keren. Bukan kita yang keren. Mobil ya, mobil yang keren di depan mobil belakang. Karena ada mobil belakang kita jadi keren, Om. Jel, ceritain dong, Jel. Tadi gimana ceritanya? Nah, tadi kan udah keluar tuh video yang tadi. Nah, tadi singkatnya sih tadi hasil niatnya mau sosial eksperimen ngajak kenalan. Ngajak kenalan cewek, Om. Ya pura-pura nanya-nanya kampus gitu, Om. Awalnya pas dia datang ngeliat mobilnya langsung kan, langsung lihat tuh mobil langsung California gitu. Ya. California. Ya. Nah, terus langsung singkat ngobrol. Nah, di sini Om. Pas Azil itu, Azil diajak kenalan, tukeran kontak. Kontak. Itu sama yang mana? Sama yang cewek yang baju kuning enggak usah sebelah Azil pokoknya sebelah kiri itu. Yang rambut panjang ya? Rambut panjang, betul. Nah, langsung tukeran kontak, dia ngajakin malam Minggu ngopi bareng dua cewek itu, Om. Baru kenal 5 menit tuh ya? Baru kenal 5 menit. Gila. Kalau bawa California 5 menit diajakin ngopi bareng. Betul, langsung dikasih WA tanpa kita minta. Itu Azul nggak minta Om? Iya. Cewek yang nawarin. Nah, abis itu setelah ngobrol. Nah, sosial eksperimennya itu di sini Om. Jadi ada yang punya mobil itu sebenarnya. Tadi minta bantuan sama Bang Dalu ya? Sama Bang Dalu minta bantuan Bang Dalu. Tadi pura-pura jadi teman kampus Azul di situ seniornya lah ibaratnya gitu. Okay. Pas mobil udah diambil gimana tuh? Pas mobil udah diambil, sumpah kurang ajar banget Om. Iya. Jadi pas Azul diambil mobilnya itu, dia langsung ngeliat Azul tuh langsung underestimate banget. Underestimate ya? Langsung underestimate banget. Pulangnya mau naik angkot ya? Azul pulangnya bilangnya mau naik angkot. Terus dia ngeluarin kata-kata kayak gini Om. Minimal naik mobil lah. Sorry, nggak level sama cowok kere. Masa cewek kayak gue naik angkot? Katanya gitu. Oh gitu? Wah gila, itu langsung kayak, buset kayak gitu Om. Nah, itu review singkat dari video yang eksperimen. Review singkatnya ya. Jadi, sometimes
kendaraan-kendaraan di belakang kita memang bikin sedikit silo. Betul. Sedikit betul. Silo. Terutama kalau lampunya dinyalain kita di depan mobil. Oh, itu silo. Itu silo dalam artian sebenarnya. Silo banget. Jok sebapak-bapak. Gitu. Tapi seru-seru kayak gitu. Seru. Buat teman-teman semua yang punya ide kira-kira apa yang bisa Hazel lakukan dengan... Oh ya, buat teman-teman semua, kita sekarang Arenya Motorsport nggak cuman melulu berkaitan sama moge, motor. Tapi kita juga sudah ada divisi mobil namanya Arenya Auto Garage. Mungkin teman-teman sering lihat update-annya, sering di-update sama teman-teman kita yang ada di sana. Dan kita juga ada RGT Store sepatu. Betul. Jadi social experiment Hazel tuh bisa lebih banyak skopnya. Teman-teman kasih komen di bawah dong kira-kira next apa nih social experiment yang bisa Hazel lakukan. Dengan mobil, dengan motor, apakah dengan... Ya sepeda. Hal-hal lainnya lah. Sepeda juga bisa. Dengan sepeda juga bisa gitu. Next, okay. Harus lebih diseringin dulu. Pasti. Aktivitas kayak gini. Pasti om, pasti kita harus lebih seringin konten anak SMA ini. Atau mau ganti tema lain? Ganti ada tema ide? Lain. Komen di bawah. Komen di bawah. Oke, mungkin segitu aja kali om video kali kurang ini. Kurang lebih itu aja. Thank you Hazel, thank you Aldi yang sudah megangin kamera. Thank you teman-teman dari RNG Auto Garage. Oh iya pak, ini yang punya beneran sih. Ini yang punya beneran nih. Kunci mana tadi? Di dalam, di dalam, Pak. Di dalam. Ya, Pak, kita pamit dulu, kita naik angkot. Bikin-bikin sampai ketemu lagi dengan gue juara Arenya Motorsport. Mas Randy dan juga Mas Hazel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita naik angkot dulu.